mungkin salah satu penonton setiap Tanjung Pinang TV khususnya di sekitar kita ada nih yang hobi bercocok tanam atau memelihara tanaman hias di rumah. Nah, di sini di Pemancingan Poyotomo ini ada tempat yang namanya nursery. Di sini khusus menjual tanaman-tanaman dengan berbagai jenis, mulai dari tanaman rambat hingga tanaman hias yang cantik dan bisa dipajang di rumah. Nah, di sini harganya juga berbagai macam variannya, mulai dari Rp2.000 hingga Rp300.000. Tidak hanya tanaman saja, di sini juga ada menjual pot dengan berbagai macam bentuknya. Mungkin ada yang putih seperti ini, ada yang seperti digantung, yang lainnya juga banyak sekali, yang mulai dari yang keramik, ada yang plastik, dan tidak hanya itu, ada juga dijual di sini tanah, pupuk, dan lain sebagainya. Dan pokoknya di sini semuanya komplit dan lengkap. Jadi kalau misalkan pemirsa tertarik untuk melihat-lihat, mungkin ada yang hobi memelihara tanaman, bisa nih di nursery Pemancingan Poyotomo ini bisa menjadi salah satu destinasi yang wajib Anda kunjungi. Banyak banget nih guys tanaman-tanaman yang dijual di sini. Dirawat dengan sangat apik dan ditata begitu menarik, membuat mata tidak enggan untuk berlama-lama di nursery ini. Dengan harga yang cukup terjangkau, kita bisa membawa pulang tanaman-tanaman cantik yang ada di sini. Taman-taman yang begitu indah dan asri juga tertata begitu menawan, ditambah lagi dengan susunan pepondokan dan ayunan-ayunan yang menggantung di antara batang pohon. Bikin gak mau pulang deh rasanya. Waktu yang saya tunggu-tunggu, mencoba kegiatan yang menjadi andalan di tempat ini, mancing. Hobi yang satu ini biasanya banyak digandrungi oleh para bapak-bapak ya guys. Biasanya mereka bisa betah lama-lama di tempat ini hanya untuk mendapatkan strike atau ikan yang mereka inginkan, tanpa harus membawa pulang ikannya. Halo kakak. Iya. Kak mau mancing? Iya. Gimana? Itu kita untuk sewa jorannya 30. Kita pakai deposit 20, jadi totalnya jadi 50. Dan pas untuk pengembalian jorannya, baru 20-nya kita kembalin ke kakak. Begitu. Ya. Kalau misalkan mau minta diajarin sama kakaknya mancing, bisa? Bisa. Boleh, okay. Kita coba di depan ya, Kak. Iya, bentar ya. Sekarang kita mau coba mancing nih di Pemancingan Poyotomo. Sekarang saya sudah bersama dengan Kak Susi. Kak Susi ini akan mengajarkan saya gimana caranya untuk pemula itu mau belajar mancing ya Kak ya. Nah, jadi gimana nih Kak, kalau misalkan kita mau mancing itu pertama properti alat-alatnya yang dibutuhkan tuh ada apa aja di sini? Terutama kita harus ada katrolnya. Terus, ini sebutannya katrol ya? Iya. Terus harus ada pelampung. Uh-uh. Itu supaya apa? Supaya tanda ikan udah memakan umpannya. Terus tuh kita harus ada pemberat. Pemberat? Pemberat ini gunanya kita untuk lempar supaya lebih jauh jaraknya. Oke. Terus? Dan seterusnya kita harus menggunakan mata kail. Uh-uh. Mata kail ini gunanya... Oh, ini tajam sekali ya. Iya. Ini untuk apa nih, Kak? Supaya ikan kan makan umpannya jadi kecantol untuk ke bibirnya. Oh, jadi ikannya nggak bakal lepas. Uh-huh. Jadi kita bisa menarik ikannya. Oke, terus ada apa lagi? Terus ini saya bantu pegang. Oke. Terus kita ada umpannya. Umpannya kita menggunakan pelet. Pelet, ya. Peletnya udah kita campur dengan air panas, jadi berbentuk seperti ini. Kita terlebih dahulu memasangnya di mata kail. Kalau kita udah masang seperti ini, baru kita bisa lempar mata kailnya ke
kolam. Oke, coba gimana Kak cara yang ngelempar? Kita panjangin lagi ya dagangnya. Oh, itu bisa dipanjangin. Iya. Paling maksimal nih Kak. Ini maksimal segini. Ya. Terus kalau kita mau melemparnya, kita buka besi yang di sini Kak. Apa enggak Kak? Yang ini ya Kak. Ini besi yang ini. Iya, kita buka dulu. Dan jangan lupa ini kita tahan. Oke, ditahan. Terus baru kita lempar. Oke. Kenapa pula? Coba saya lempar ya. Iya. Oke. Sip, lemparnya ke sana pula. Oh gitu. Oke. Jadi ini tinggal dilempar gitu aja ya. Iya. Setelah udah dilempar jangan lupa Kakak untuk menutup besinya kembali. Menutup besi yang tadi kita buka. Buka. Oh iya. Besinya untuk apa? Kalau ditarik ikan jadi ini enggak terikut. Nggak habis talinya. Oh gitu. Tuh. Jadi kalau misalkan tertarik ini tetap bisa ketarik jadi berputar juga ya? Iya. Oh, gitu. Jadi kan gunanya ada ini kita untuk menahan. Biar ikannya nggak bawa talinya. Terus setelah udah dilempar, pelampungnya udah di situ tuh. Iya. Udah di dalam air, terus gimana? Itu kalau sananya kan udah ada kayak tanda tuh ditarik. Nah, baru kita narik begini. Coba lempar dulu nih gimana caranya untuk pemula mancing. Oke, 1, 2, 3. Iya. Oke. Jangan lupa terus. Oh iya. Kemudian kita tutup lagi besinya. Iya. Udah nih kita tunggu aja gitu sampai tunggu aja dimakan sampai ikan. Dimakan ikan. Oke Kak, mungkin ada nggak sih resiko gitu atau cedera-cedera mungkin yang misalkan kita yang hobi mancing ini yang harus diwaspadai gitu Kak? Ada juga, itu kayak terutama di mata kailnya. Nah, di mata kailnya itu ujungnya tajam itu. Untuk lebih berhati-hati untuk memasang umpannya. Oh gitu, kalau nggak nanti mungkin bisa ketusuk atau luka gitu ya. Oke deh, kalau gitu ada tips-tips yang lain nggak Kak untuk hobi mancing ini? Untuk tips hobi mancing ya, itu lebih banyak bersabar. Banyak sabar. Iya, karena kan dapat ya. Iya, karena kan ikan nggak menentu Kak. Kadang cepat, kadang lambat kan. Jadi kita nggak bisa menebak gitu. Terus kalau untuk di pemancingan Poyotomo ini Kak, kalau misalkan pengunjung datang, terus dapat nih ikannya nih, itu boleh dibawa pulang langsung atau harus dikembalikan lagi ke kolam nih? Kita nih tergantung pengunjung aja. Kalau seandainya pengunjungnya mau bawa balik nih, terlebih dahulu kita untuk menimbang ikannya. Oh gitu. Iya, kalau emang nggak berkenan membawa ikannya pulang, itu untuk melepasnya kembali. Tapi kalau misalkan ikannya udah ke tangkap gitu ya, iya. Kalau misalkan dilepaskan kembali itu posisi ikannya kan udah, apakah luka. Masih udah luka? Itu nggak apa-apa Kak, asalkan langsung dilepas, jangan dimasukin ke dalam keramba. Oh gitu, walaupun luka jadi dimasukin aja lagi nggak apa-apa gitu ya? Iya, kita nggak boleh masukin dalam keramba, nanti bakalan mati. Kalau udah mati, mau nggak mau harus dibawa pulang gitu? Wajib ditimbang. Oh gitu, iya. Jadi nggak boleh ya kalau udah mati dimasukin lagi gitu? Nggak boleh. Oke, kalau misalkan untuk timbangannya ini gimana nih Kak, range harganya nih? Oh, untuk harganya kita setiap jenis ikan kan berbeda-beda, otomatis harganya pun kita berbeda-beda. Kayak ikan gurami itu kita taruh harganya itu Rp65.000. Untuk kayak bawal, patin itu sama harganya Rp45.000 dan kayak nila itu kita Rp35.000. Oke. Yang paling banyak di sini kira-kira ada ikan apa nih Kak? Di sini paling banyak itu gurami Kak. Gurami. Karena kan lebih sini pengunjungnya lebih
menyukai ikan gurami. Jadi di sini kebanyakan yang nimbang itu ikan gurami. Ya. Oh gitu. Tapi kalau misalkan pengunjung yang melepaskan kembali ikannya banyak juga ya? Banyak juga. Jadi memang mereka datang kemari itu hanya untuk hobinya aja ya, menyalurkan hobi mancing ini. Oke deh Kak, kalau gitu ini berarti kita lanjut aja nunggu sampai ikannya dapat ya? Dapat. Oke, kali gitu. Guys, gagal lagi guys. Udah berapa kali ya ini? Mungkin udah yang kelima kalinya gagal. Tadi umpannya tuh kayaknya udah sempat dimakan sama ikan. Terus karena lambat nariknya atau mungkin tekniknya saya kurang paham kali ya. Jadi ya gagal lagi. Oke deh, tetap semangat. Saya akan coba lagi gimana caranya sampai dapat ikan. Oke. Setelah lama menunggu, akhirnya kita bisa strike juga dapetin ikannya ya, walaupun kecil nggak apa-apa sih ya, yang penting saya udah bisa nyobain hobi mancing yang satu ini. Gimana, seru kan ya aktivitas kita kali ini? Kayaknya saya mau coba mancing lagi deh. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol dulu kali, asik ya, kita cari pengunjung dari pemancingan Poyotomo yang lagi asik mancing nih. Tuh ada bapak-bapak itu, yuk kita samperin. Halo Pak. Ya. Saya Ella Pak dari Tanjung Pinang TV, program News Gitar. Kita dengan Bapak siapa? Saya dengan Sahrin Sembiring. Bapak Sahrin dari ya? Lobam. Dari Lobam. Kita ngobrol-ngobrol boleh ya Pak? Sebentar boleh, ya Pak. Boleh. Ini Bapak emang hobi mancing ya Pak ya? Ya, hobi mancing, karena ini udah hampir 4 tahun semenjak buka Poyotomo, sudah menjadi kegiatan rutin. Oh gitu, kesini. Jadi Bapak memang rutinitasnya hampir setiap minggu ya, mancing di Poyotomo ya, ya Pak ya? Setiap libur hadir di sini, kecuali kalau misalnya ada kegiatan lain baru hadir. Oh gitu, nah biasanya Bapak kalau mancing ini saya lihat kayaknya banyak banget ini Pak, propertinya, biasanya Bapak menggunakan apa aja Pak? Ya, biasanya saya bawa pancing tiga, ya, karena kondisi sekarang di Poyotomo kan agak sudah mulai susah makan ikan ini. Kita pasang tiga supaya tidak jenuh menunggu satu. Jadi, misalnya umpan sini dimakan, karena enggak masih ada yang ditunggu gitu. Jadi, kalau biasa saya bawa tiga atau dua lah paling tidak. Biasanya kalau dapat ikan nih Pak, Bapak lepasin lagi ke kolam atau bawa pulang nih Pak? Ya kalau untuk sekarang karena udah mulai hobi, hanya untuk cari sensasi strike aja. Oh dan gitu ya Pak ya? Bawa semua dilepas, artinya catch and release lah istilahnya. Biasanya Bapak sering dapat ikan apa Pak? Ya targetnya kan selalu sini adalah kalau pemancing itu ikan bawal. Kenapa ikan bawal? Karena ikan bawal itu tarikannya itu sangat kuat. Jadi kalau pemancing-pemancing sudah profesional itu selalu menargetkan bawal, tapi di sini sudah banyak juga ikan-ikan lele yang besar. Jadi lele juga sekarang mungkin sudah menjadi target karena lelenya hampir ada 8 kiloan. Oh gitu, besar juga berarti ya Pak? Besar ya. Kalau umpannya ini Bapak biasa bawa sendiri ya Pak ya? Ya umpan bawa sendiri karena umpan sudah macam-macam variasi racikan, belajar juga karena walaupun kita mancing perlu juga belajar cara meracik umpannya.
Kalau gitu boleh dong Pak, tips-tips untuk pemula yang hobi mancing mungkin nih dari Bapak yang udah pro nih mancingnya nih Pak, silakan Pak. Ya sebenarnya saya juga belum pro, saya juga masih belajar, cuman ya apa yang saya berdasarkan pengalaman dari belajar juga, ya kita harus tahu istilahnya kalau mancing itu ikan apa yang mau kita cari, kemudian siapkan umpan yang sesuai untuk ikannya, ya. Kemudian kalau mancing juga lihat situasi, kadang kalau panas dan hujan itu ikannya berbeda. Oh gitu. Jadi mungkin di panas dia makan umpan yang ini, kalau dingin mungkin yang ini. Jadi harus disesuaikan juga. Ya. Yang pasti mancing ini butuh kesabaran ya Pak ya. Ya itu pasti salah satu dibilang olahraga atau kegiatan yang butuh kesabaran memang mancing. Mancing. Ya, pada catur mancing lah salah satunya. Iya iya iya. Oke deh Pak kalau gitu silahkan dilanjutkan ya, ya, ya Pak ya. Semoga dapat ikan bawalnya. Iya iya. Oke terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Sekitar kita Tanjung Pinang TV sudah selesai nih kegiatan jalan-jalan kita hari ini di pemancingan Poyotomo. Saya tadi dari pagi udah mancing, kemudian kita jalan-jalan mengelilingi kawasan pemancingan Poyotomo, kemudian saya sedang menikmati nih suasana menjelang maghrib di daerah pemancingan Poyotomo ini. Di sini tempatnya bagus banget, apalagi langsung view-nya itu menghadap ke Gunung Bintan. Nah, jadi buat kalian yang pengen staycation yang suasananya agak beda nih, bisa berkemah alias camping seperti saya ini, bisa langsung aja datang ke pemancingan Poyotomo yang ada di daerah Bintan. Oke deh, kalau gitu saya pamit, kita ketemu lagi minggu depan tentunya di tempat yang berbeda lagi. Bye! Thank you.